sidang kode etiknya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas kepolisian. Yang kita laksanakan pemberhentian tidak hormat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang bersangkutan sudah tidak melaksanakan dinas selama 30 hari berturut-turut, sehingga dalam keputusan sidang kode etiknya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas kepolisian. Dan ini juga merupakan suatu penegasan dan memberikan efek jera kepada seluruh personil kita bahwa peraturan dinas kepolisian ini harus kita tegakkan dan memberi contoh kepada personil-personil yang lainnya untuk tidak melakukan kegiatan yang sama atau meniru perbuatan dari personil yang sudah kita PDH pagi hari ini. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.